kalau mau cepat kan tidak mau harus berurusan sama bos, tapi jangan. Oke kan kawan, berjumpa kembali. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Nah, kita kali ini akan berkeliling ke sebuah pemukiman. Ini sepertinya banyak sekali kapal-kapal ikan yang standar di sini kan. Ini untuk air lautnya lagi pasang ya tantangnya. Ini banyak sekali kapal-kapal ikan yang di sini. Memang sepertinya lagi standar di sini kawan-kawan. Pak. Oi. Sehat, Pak? Ya. Indra. Jamal. Tempat apa ini, Pak Jamal? Hah? Tempat apa ini? Oh, ini orang-orang dari Sulawesi Tenggara nanti cari. Oh. Jadi mereka punya perahu ini. Hah? Sudah siap-siap untuk pakai mencari. Cari ikan. Oh, ke laut. Cari gonggong, teripang. Oh, gitu ya. Iya. Jadi ini orang Sulawesi Tenggara. Oh. Pak Jamal? Ya. Orang apa nih? Orang di sana juga. Oh, orang Sulawesi juga? Iya. Oh. Nah, khususnya yang datang. Jadi yang itu yang siap-siap untuk mencari itu baru datang dari kampung. Oh, baru datang dari kampung. Ya. Jauh-jauh dari Sulawesi sana ke sini. Ya. Inilah kerjaan mereka, Pak ya? Iya. Oh. Jadi Pak Jamal mau kemana nih? Oh, saya mau belanja dulu. Mau belanja? Sebentar, persiapan untuk ke laut? Sahur. Oh, untuk persiapan puasa, Pak ya? Lanjut Pak Jamal, ya, ya. Saya keliling ke depan ya. Ya, ya, ya. Oh, jadi seperti ini kan. Jadi merupakan apa ya? Kapal nelayan ini kalau nggak salah tadi kata Pak Jamal ini dari Bu dari Sulawesi, kawan-kawan. Ini bisa dibilang seperti ini ya. Nah, ini nanti untuk tangkap ikan, cari gonggong. Cukup banyak juga nih kawan-kawan untuk kapal-kapalnya. Nah. Lagi dibetulin nih Pak kapalnya? Iya, iya. Lagi dibetulin. Jadi persiapan mau ke laut nih? Ya, persiapan mau ke laut. Dengan Pak siapa Pak? Indra. Basri. Pak Basri. Jadi kalau nggak salah tadi kata Pak Jamal di sini banyak yang dari Sulawesi Pak ya? Iya, iya, iya. Ada yang baru datang juga katanya. Jadi biasa apa yang dicari ini Pak, Pak Basri? Kita cari gonggong. Cari gonggong. Kalau cari gonggong kemana tuh Pak? Oh, seputar Kepulauan Riau di sana. Oh. Tadi Sebau tuh. Oh, Sebau, Madong, seperti itu ya. Jadi kalau kita pergi nih Pak, ini kan mau pergi nih, pagi ya, atau siang? Pagi. Itu tergantung air ini. Kalau air pasang, ini kan air lagi pasang nih kan. Kalau air pasang kita berangkat gitu Pak, iya. Atau nunggu air surut? Kalau ya kalau surut harus kita keluar karena di sini kering. Cuman kalau kita lagi mau cari gonggong berarti kan harus surut kan? Iya. Soalnya kalau cari gonggong air pasang kan nggak bisa juga. Bisa juga. Oh jadi nyelam? Nyelam. Oh. Kita ini tidak memandang air kering. Air pasang ataupun air dalam. Oh gitu. Jadi tetap pergi Pak ya. Namanya kita nyelamkan hidup. Soalnya begini, kita mau apa? Iya. Hah? Iya. Enggak ada titel. Enggak ada titel. Beginilah titel. Iya iya. Inilah kerjaan kita sehari-hari Pak ya. Untuk menjaga anak istri. Untuk sekolah anak. Iya. Berarti memang rata-rata cari gonggong gitu Pak ya? Atau oh, ada juga cari juga ikan mana yang bisa untuk menghasilkan kita makan lah. Iya iya. Kita punya pompong ke sana yang baru itu. Oh. Tapi butuh masih. Ini dulu kita cari ini dulu baru kita perbaiki lagi kalau yang lain. Pelan-pelan lah Pak ya. Iya. Kalau mau cepat kan tidak mau harus gerutu sama bos, tapi jangan. Oh, iya iya. Berarti kalau kita Pak sama bos berarti nanti hasilnya harus sama setor ke bos gitu ya? Tidak, maksudnya kalau kita maksudnya manusia ini kan tidak tahu kapan saya ini hari sakit atau hari sehat. Iya iya iya. Namanya kalau kita sudah ada ketergantungan dari bos itu namanya kan sudah berarti kita punya
per pagi sore mereka yang pegang. Tetapi kalau tidak, seadanya istilahnya, semau kita, itu kita tidak ada orang yang memerintahi. Iya, betul betul. Iya, iya betul. Berarti pikir tidak goyang kita. Nah, kalau kita ikut orang ya mau sakit, mau demam, mau tahu bosnya, Pak, ya. Iya, begitu. Kira-kira. Tapi kalau kita kerja sendiri, punya sendiri, tergantung kita. Kita sehat, kita mampu, pergilah kita itu. Saya kebetulan baru malam tadi, saya ke sana, ke Cikupang sana. Itu pompong saya bawa sendiri aku. Di Batam Cikupang sana, tahu ya? Iya. Itu pompong sana. Oh, berarti baru sampai ini, Pak? Malam tadi aku. Malam tadi? Sekitar jam 9 malam. Saya sendiri nyelam. Nyelam itu bukan pakai alat kompresor, tidak. Itu manual kita. Manual. Manual. Manual atau manual? Manual. Manual ya. Jadi kalau nyelam itu berapa kedalamannya, Pak? Itu begini. Itu tergantung yang kita nyampai. Oh, gitu ya. Nah, kadang-kadang kita itu kalau masalah meter sudah dipakai kayu. Kayu itu aku kayu. Tapi kalau di laut pakai depa. Pakai depa. Kadang-kadang 2 depa, 3 depa, 2 depa lagi. Kadang-kadang juga kaki jejak, masih mampu, kadang-kadang, ya. Kadang 5 depa, kadang-kadang lebih dari itu. Itulah. Berarti sini rata-rata memang dari Sulawesi nih, Pak, ya? Iya, Sulawesi Tenggara bau-bau. Bau-bau? Iya, ya, jauh. Bau-bau kita. Jauh, Pak, ya? Jauh merantaunya? Tapi itu juga jauh, tapi masih Indonesia kita. Iya, itu ya. Nah, masih berkibarnya bendera merah putih, makanya masih kita berkibar. Betul, betul. Karena Indonesia. Di mana masih ada merah putih, nah, di situ lah kita kita cari rezeki di situ juga, Pak, ya, cari makan ya. Ya, Pak, siapa nih? Saya Indra. Saya Madi. Pak Amadi. Pak Madi udah lama kerja di sini. Saya. Iya. Saya itu kalau mau bicara masalah ini, saya dulu masih kerja laut bapak lah. Saya. Masih ikut perahu layar. Tapi saya tidak menetap. Balik ke kampung. Tapi setiap tahun pulang. Setiap tahun. Tapi baru tahun ini saya sudah 4 tahun lebih. Ini mereka ini baru dia tiba, baru beberapa hari, 3 hari. Oh, gitu, Pak, ya. Dari kampung. Dari sana. Jadi mereka kalau pulang ke sini ada pompongnya. Oh. Di sini di situ belah itu mana yang bisa cocok lah. Pakai gitu, Pak, ya. Nanti baru turun dari kampung baru pakai lagi. Pakai. Namanya ini kalau istilahnya kita mau sewa orang punya, istilahnya mati. Ini masih punya. Ini bapak sendiri juga dia punya. Ini juga dia punya. Kapal sendiri, Pak, ya. Saya punya ini yang baru. Oh, yang ini, Pak, ya. Cat merah itu ya bawahnya dia. Pokoknya di sini masih lah. Jadi kadang-kadang satu orang. Sana juga yang pegang rambutnya satu. Ada lagi seperti punya di situ juga. Satu orang satu punya. Iya, iya, iya. Jadi kalau ada keluarga juga dari Buton sana, kalau ingin menumpang. Betul, betul. Karena cari makan itu lah, Pak, ya. Sama-sama, ya. Saling membantu lah. Kadang-kadang juga mereka sewa, kadang-kadang juga tidak. Berarti kalau kita cari gonggong udah ada yang penampungnya atau gimana, Pak? Ada. Pokoknya sepandai-pandai kita. Dari penampung juga kadang-kadang tidak ada juga penampung, kadang-kadang tidak mampu juga kalau ambil banyak. Ya, itu kan. Dan juga mereka ambil banyak. Soalnya biasanya kan kalau contohnya kayak saya kan pernah jalan ke Madong nih. Mereka kan memang ada penampungnya yang rumah makan itu, gitu kan. Jadi mereka cari gonggong nanti store-nya atau nampungnya di rumah makan itu. Kadang-kadang begitu. Kalau di sini? Di sini kadang-kadang belum ada. Juga, ada juga begitu. Atau ada juga kadang-kadang orang yang perlu juga. Oh, gitu ya. Ada juga langsung juga orang Cina juga beli. Ya, maksudnya orang Cina penampung itu. Kadang-kadang kalau tidak ada yang di sini, kebanyakan nampungnya kita antar di Batam. Oh, ke Batam. Di Piau sana. Piayu. Piayu. Tau Piayu, kan? Ya. Situ. Dari Piayu. Mana mana yang diambil kadang-kadang sana juga Pangate. Kalau istilahnya kena mengharap saja Tanjung Pinang kita pening. Kalau diambil semua kadang-kadang ambil 20-30 kilo. Pada satu minggu baru ambil lagi. Oh, gitu ya. Di sementara yang ada sisanya di mana? Hanya itu pengharapan kita satu-satunya. Berarti ibaratnya penampung tetapnya belum ada, Pak, ya? Tidak ada.
Berarti siapa yang mau datanglah gitu sini. Iya, Pak Amin, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Nama siapa tadi? Indra. Indra. Nanti saya izin buat YouTube ya. Iya, iya. Nanti biar tahu lah kita kehidupan ya. Dari kampung sana, dari bau-bau. Ya. Nah, inilah kehidupan Pak Amin ya. Di sini. Iya, iya. Berjuang mencari rezeki. Iya, ya. Sama-sama. Terima kasih, Pak ya. Mudah-mudahan umur panjang kita juga. Nah, ya. Sehat-sehat pula dia. Ya, sehat. Yang penting sehat itu, Pak. Iya, sehat. Itu sesatunya. Iya. Yang penting sehat, sehat, kita bisa bekerja. Nah, itu ya. Itu yang kita harapkan. Nah. Mari Pak Amin ya. Mari Pak, mari ya. Nah, jadi seperti ini kan ya. Coba. Nah, jadi rata-rata memang yang tinggal di sini ya, di seputaran sini ini merupakan warga dari Sulawesi, kalau nggak salah tadi dari Bau-Bau. Nah, jadi datang jauh-jauh ke sini memang mencari rezeki, mencari nafkah. Berjuang rupiah lah kawan-kawan ya, bisa dibilang. Enggak. Aduh. Hari. Jadi kesehariannya hidup di laut, mencari nafkah di laut. Mau pakai buku. Saya ambil dulu, eh. Iya. Belum. Malam. Nah, ini tadi ada juga yang baru datang dari Batam kawan-kawan. Ini banyak juga ya, memang di sini saudara-saudara atau dari kampung, dari Sulawesi, dari bau-bau. Nah, kalau ke Pinang ke sini kawan-kawan tinggalnya atau berlabuhnya saudaranya, semua di sini sama-sama membantu mencari rezeki, mencari nafkah. Ya sebetulnya kalau dibilang jauh-jauh ya kawan ya, dari Sulawesi ke Tanjung Pinang. Tanjung Pinang ini termasuk provinsi Kepulauan Riau. Kalau dari Sulawesi memang sangat jauh kawan-kawan. Cuman disitulah dimana masih berkenan kita mencari rezeki, disitulah kita berada. Oke kan kawan ya, saya kira cukup sekian video kita hari ini. Apabila ada salah-salah kata, kurang pas, saya mohon maaf. Dan apabila ada masukan, saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.